Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua viewers Melaka First. Dan hari ini dia sangat gembira kerana walaupun bulan puasa, kita ada aktiviti lagi. Kita bukan terbang tapi berjalan, driving jauh nun daripada pejabat kami Melaka First di Pertam ke satu kawasan yang dijasin, iaitu di Kampung Ayam Merbau, untuk melihat sendiri bagaimana proses pembikinan. Oh, saya pun salah. Sebab tu kena datang hari ini. Kita nak tengok proses pembikinan ramuan-ramuan herba ataupun rawatan untuk ibu bersalin yang ada di sini. Jom kita terjah siapa yang ada dalam rumah ni. Jom. Assalamualaikum. Ini dia. Ini orang yang kita nantikan. Puasa-puasa pun tolak pagar pun kuat. Kenapa? Sebab ramuan herba. Okey, so boleh pakai tu? Ini saya sangat gembira kerana pagi ini kita bersama dengan seorang usahawan yang akan memperkenalkan diri, kerana beliau merupakan seorang yang sangat mahir dalam industri rawatan ibu bersalin dan juga rawatan perubahan tradisional. Jom kita kenalkan siapa nama dan daripada syarikat apa yang dia usahakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Wan Nur Azura binti Wan Fauzi. Just panggil saya Cik Rara. Saya dari Rara Wellness and Spa. Rara Wellness and Spa mengetengahkan rawatan untuk wanita, dari rawatan ibu bersalin, postnatal, prenatal dan juga rawatan wanita. Actually ni pokok-pokok yang jaga kawasan ni lah. Dekat sikit. Ni pokok-pokok ya. Actually kalau you kenal, you boleh teka lah. Habislah saya. Okey, nampaknya untuk permulaan saya rasa kesilah saya. Apa kata? Tarikan level dulu. Okey, apa nama pokok-pokok yang ada? Cuba teka. Ini biasa dengan kita guna sebenarnya ni. Dulu zaman kecil-kecil selalu ada. Zaman kecil-kecil. Jadi contoh je dia bau. So, saya perlukan talian hayat. Talian hayat. Apa nama bau? Ini selalu kat kampung mesti ada. Mak kata, letak kat bawah bantal. Mak kalau banyak orang bandar ni. Ini daun gegoda. Geroda ke gegoda tak tahulah, tapi dia kalau dia sentuh terlanggar dia akan keluarkan aroma. Banyak ada panggil geroda tapi gegoda. Kadang dia tengok dialect setiap area. Setiap kawasan dia ada beza-beza. Okey, baiklah, apa fungsi daun geroda atau gegoda ni? Gegoda ni biasanya orang dulu-dulu dia suggest kat letak dekat bantal untuk halang bad negatif dekat budak-budak. Kanak-kanak lah sebenarnya biasanya. Sebab dia benda-benda negatif ni dia suka kacau budak-budak kan. Okey, kalau macam tu ni daun geroda atau gegoda. Yang ni pula. Yang ini popular ni. Ni tak boleh petik, jangan petik. Lepas tu dia ada yang perempuan cantik. Dia warna putih. Sinonimnya pokok-pokok yang kat sini yang tumbuh segar ni semuanya dia orang kata dia macam saya cakap lah, pokok-pokok dengan alam dia depends dengan you. Jadi ni semua rawat-rawat sebab dia bunyi putih-putih je. Dulu tangan saya tak jadi jaga pokok, tapi sekarang tak tahu kenapa. Dulu pegang je mati. Saya dengan muzik kata saya tak boleh tanya kenapa boleh. Kita tak boleh susah. Jadi apakah nama dia? Ni Harun Sundal Malam. Oh. Harun Sundal Malam. Dia berbentuk macam daun bawang. Dan cara nak biarkan dia daripada ni, daripada tunas dia punya bawang dia ni. Dia akan kembang. Bila dia kembang tu maknanya dia nak berbunga. Ni dah lepas dah musim bunga ni, saya tak petik. Sebab saya percaya pokok ni pun bernyawa. Kalau you pegang, dia sakit lah. Tak tahulah, itu saya dengan dia lah. Kalau pokok kat luar tu, petik je lah. Kadang-kadang dari si komersial, kita tak pernah nampak dia di pasaran terbuka. Tapi sebenarnya digunakan untuk rawatan tradisional dan ada juga... Ini untuk pengantin ataupun you nak nak bagi improve dia punya aura kan. Guna dia. Seri. Ya, betul. Harun Sundal Malam. Okey. Cuma kesan lagi dalam belakang. Ini orang cari ni. Dia bersepah-sepah je kat mana-mana. Tapi yang biasa, tapi ini yang special. Ini senduduk putih. Senduduk putih fungsi dia untuk ini ada ada orang jaga. Biasanya ada puteri bunian yang jaga. Dia macam lindung
kawasan tu lah. Itu kepercayaan. Macam ilmu boleh dipatahkan dengan petua. Tapi apa yang boleh musnahkan ilmu? Dengan doa. Pergilah belajar macam mana cara untuk berdoa supaya kita punya doa tu Allah angkat terus tanpa hijab. Yang dah kering. Apa sebenarnya perkara pertama, proses pertama yang perlukan di sini? Saya tahu sepatutnya kita kena kenal daun, kena ramuan, ya, kena herba-herba, bawa-bawa ke sini kan? Betul. Apa proses pertama nak buat bila bawa? Biasanya lepas kita dah petik daun, kita bawa sini, kita akan cuci. Lepas cuci, kita teruskan air dia, kemudian kita akan buat proses pemotongan. Cuci itu bagaimana cuci? Proses cuci, mula kita akan rendam. Saya ada kolam kecil lah, kolam plastik tu. Saya akan masukkan dekat dalam tu. Biasanya kita akan letak Epsom salt dengan air biasa je lah. Kalau tak ada Epsom salt, saya akan letak garam biasa. Kalau sebelum tu tak ada sabun cuci sunlight tu, sebab kadang-kadang daun ni dekat dalam hutan, dia ada sarang laba-laba, dia ada banyak-banyak serangga yang bertelur. And then kadang-kadang ada satu kat kampung, dia orang panggil, kalau you perasan kan belakang daun tu ada macam putih-putih, apa nama dia? Bejah, apa orang kampung panggil lah kan. Sebenarnya daun tu tak bagus sebab bila dia ada, itu macam racun lah pada serangga. Jadi serangga tak makan daun tu. Tapi daun tu tak sihat sebenarnya. Daun tu tak sihat lah untuk kita guna sebab dia ada putih-putih tu. Jadi bila dia ada putih-putih tu, kita kena buang lah dulu putih-putih tu. Dengan cara kita kena rendam, you kena cuci. Apa fungsi buat rendaman tu dan juga gunakan absolute salt dan juga air? Oh, Epsom salt ni macam ejen pembersihan. Kita nak bersih supaya nanti diorang kan, bila industri player, which is saya jual pada industri player dan juga retail. Tapi kurang sikitlah dari retail sebab kebanyakan memang saya jual pada player industri. Bila kita jual kat player industri, diorang akan ambil, diorang sendiri tak ada masa macam saya. Jadi diorang akan ambil, diorang tak cuci, diorang terus rebus kan. Jadi kita tak nak ada orang kulit dia sangat sensitif. Ada orang kulit dia biasa-biasa. Ada orang kulit biawak dia tak kisah. Basuh ke tak basuh ke dia boleh guna kan. Kadang-kadang kulit yang ratu-ratu ni memang payah sikit kan. Jadi sensitif. Jadi kita tak nak ada orang kata masalah dekat belakang hari. Jadi biarlah kita copy conscious lah. Mencegah lebih baik daripada merawat. Sebab macam contohnya kan, saya pernah dengar macam apa, awak boleh touching dulu kan untuk rawatan kosmetik. Tapi touching yang dulu dulu pernah dengar, saya pernah dengar lagi, tak tahu lintah kan. Kot tak, lintah lintah tapi, dengan ni apa tak, ulat sampah tu. Tapi cutting ada. Okay. Dia kata cutting ni untuk rawatan kosmetik, kena kasih makan macam tumbuh-tumbuhan aja. Boleh kasih makanan cacing yang tumbuhan, binatang, sebab nanti takut nanti mungkin cacing tu hidup dekat tanah yang organik. Mungkin sebab tu ada isu dulu, dia kata kasih cacing tu makan yang tak ada kaitan dengan bukan herba. Kalau dia berakan macam makanan seperti binatang punya barang-barang kan, nanti akan ada efek kalau di kosmetik. Tapi banyak orang kasih makan macam tu pasal cacing ni dijual mengikut kilo. So dia takut benda tu. Jadi saya benda ni sama juga di mana, kenapa kena nak pakai Epsom salt. Epsom salt sebab nak pastikan kualiti dia. Kita nak bersihkan dia punya. Kalau cuci pakai sebarangan sarang larutan, mungkin akan ada efek. Kadang-kadang ada orang tak adalah pakai Epsom salt. Mungkin saya rasa guna Epsom salt tu memang kita akan buat pembersihan secara maksimum lah. Ada orang just guna air je cukup dah. Sometimes kita pun let off Epsom salt, kita pun cuci guna air. Tapi yang penting pun nampak sangat agak rara dia kata. Menipu berat kan sebenarnya. Pembersihan gigi. Okey, lepas larutan tadi. Kita dah cuci, nanti kita akan melalui proses pemotongan. Biasa masa pemotongan, kita akan letak tikar lah kat sini. Kita akan potong, kemudian kita akan jemur. Pemotongan tu masih ikut saiz macam mana? Oh, tak ada ikut saiz. Kita potong secara random je lah. Cuma masa potong tu, kalau sebelum ni saya asing-asingkan lah daun. Kalau kita potong daun semambu, semambu je lah semua kan. Tapi sebab 2-3 hari ni hujan, lepas kita pun nak kita tak ada tenaga kerja banyak kan. Jadi tak apalah, kita mix saja sebab nanti di end of the prosesan, sebelum kita buat packaging ni, ada proses packaging, kita pun akan mix dia. Apa beza kalau kita mix dengan kita asing-asingkan?
beza? Tak ada beza. Beza sebab kita akan guna dia dalam bentuk dicampurkan. Tapi ada customer contoh macam soap maker dia orang guna gelenggang sahaja. Jadi that's why bila kita asingkan lebih mudahlah. Saya dah ada sos yang diasingkan dengan sos yang individual. Tak ada masalah kalau campurkan. Cuma untuk asingan nanti lebih mudah. Ya betul. Kalau dah potong nak asing payah. Jadi saya kena pergi kalau contoh macam ada order macam okey dia orang ni soap maker, dia orang nak guna gelenggang sahaja, nak guna pandan sahaja. Jadi kita kena just buat untuk pandan sajalah. Nilai daun herba ni sangat-sangat tinggi ya. Kalau orang nampak dia hanya di bersepah-sepah, gelenggang 1 kilo RM80. Satu kilo dah siap proses, dah siap kering RM80. Maksudnya ada yang jual dah siap, yang ada jual secara raw yang macam ni kan saya ambil potong, cuci, kemudian kita toast air terus packing. Dia nak macam tu kan. Pemotongan tadi adakah fungsi dia untuk memastikan kepekatan? Tak ada. Kita nak mudah carakan supaya bila kita dia kering nanti dia akan cantik. Sebelum ni masa di batch pertama ataupun masa mula-mulalah saya masuk dalam industri ni, saya tak potong pun. Saya dia punya stick-stick ni kan? Dia punya batang-batang kayu ni kan? Contoh macam ni gelenggang. Kalau dulu kalau masa mula-mula dulu kan, masa saya belum tahap nak buat sendiri, saya ambil ni bawa pergi rumah ibu bersalin terus rebus. Sebenarnya boleh guna. Dia guna dalam keadaan. Kalau yang masa sekarang ni, kita akan buka macam ni. Jemur. Kalau dulu masa tahun pertama, saya akan buka dan saya akan jemur macam ni. Jadi saya akan packing dalam keadaan macam ni sebab saya ada jumpa baru ni lah. 2-3 hari lepas kita pergi rumah saya pergi rumah customer regular, which is dia tetap mengurut dah 2 tahun lah. Pandemik plus dengan tahun ni. Lepas tu dia kata dah tak tahan dah. Then saya pergi, dia keluarkan saya daun herba yang setahun dulu dia beli dengan saya. Dan masih elok lagi. Dan saya teruja, saya kata okay, kita improve packaging dulu dengan packaging sekarang. Maksudnya daun dulu dengan daun sekarang. Maksudnya dia kata dulu nampak macam pucat, tak bermaya. Bau okay tapi biasa-biasa. Kali ni dia kata lagi bau lagi best ya. Sebab sekarang kita punya daun dah lebih daripada 13 jenis. Kalau before 13 jenis je. Campuran ni kan bau dia. Ya. Kita ada rose. Tengok awak boleh nampak tu. Kita ada rose kat sana. Ini pure rose ni. Ni kita ada rose. Tu. Kita ada pandan. Tengok ini gelenggang. Kita ada serai wangi. Tu. Yang ini batch 9 ni dah campur-campur. Ya, ini dah banyak batch sebenarnya. Dah ada ini yang macam contoh setiap batch saya akan simpan satu bakul. Macam inilah. Satu bakul. Sebab kita nak tengok, kita nak tengok apa lepas kita ke next batch. Ini batch 9. Saya dah buat batch 11. Batch 11 yang ni lah. Belum campur. Kita ikut tim tarikh kita buat lah. Satu batch habis. Simpan saya akan simpan satu orang kata satu contoh lah yang untuk saya buat refer. Saya akan grant. Saya akan level. Okay, batch berapa. Dan saya ada satu customer yang which is player industri lah. Quite popular juga dekat dalam Facebook. Saya akan hantar kat dia. Okay, dia nak try. Sebab dia buat cuma rawatan wanita untuk dalaman je. Jadi saya akan bagi kat dia. Jadi dia akan cakap lah, Aurora yang ni best, yang ni bau dia best. Saya bagi je sebab saya untuk networking kan. Tengok ni, ini halban. Daun halban. Halban dia punya nilai estetik dia, nilai herba dia lebih dari RM20,000. Sebab kalau halban yang dah besar pemeluk eh. You buat potong teras dia pergi jual pun boleh dapat puluhan ribu. You tahu halban? Nampak. Yang buat rebana tu? Rebana? Reban halban. Kalau siapa tak berapa dengan kualiti dan daun pokok halban tu sepah-sepah je. Okey, jadi lepas potong kita keringkan. Betul lepas tak? Keringkan kita dah mix semua, kita dah boleh packing. Ni nak buat uncang herba. Ni packing kita pakai uncang samalah. Uncang. Ada customer dia suka tak suka sepah-sepah. Dia suka lebih praktikal. Yang ni nanti kita dah seal. Itu yang contoh yang dah siap. Itu yang packing. Not packing. Lepas tu saya ada 2-3 packaging sebab saya geram tau. Saya geram dekat industri jualan. Kalau kita tengok industri jualan
orang tak pandang nilai kualiti. Ada setengah orang suka harga. Ada orang dia suka kualiti. Kalau saya, saya suka benda yang nampak cantik, kemas dan nampak ada kualiti. Dia mahal. You bayar untuk harga tapi you dapat satu benda yang some amount yang memang you rasa macam worth it untuk you dapat berbaloi. Okay. Saya tak tahulah kalau you suka yang macam mana. You suka yang nampak macam ni ala kampung-kampung, macam bekas telur macam ni. Kalau dekat Shopee jualan RM1.50 macam tu. Tapi hanya 3-4 jenis daun herba je. Atau it's a good quality tapi nampak packaging macam lawyer. Atau yang ni harga dia lebih mahal. Tapi kualiti dia sama macam tu. Then you kena faham, packaging juga akan mempengaruhi customer yang you dapat sebenarnya. You present cantik, you present wow, you punya step memang ala-ala. Macam saya buat mobile spa, saya lebih suka present because you cakap you bring spa to home. You mesti bawa spa kat rumah orang. Jadi you feeling-feeling dengan welcome drink, dengan presentation. Ya, that's what saya cakap. Untuk you naikkan nilai harga, you kena tinggikan you punya quality. Macam saya, saya bawa semua benda. You nampak saya macam pindah rumah, tak apa. Sebab bila you present, you boleh demand on your price sebenarnya. Jadi ini produk yang pertama dia packagingkan. Dia ada 3 packaging. Ini packaging yang paling besar tu. Tak ada, ada besar. Saya main 10 kilogram. Biasanya diorang kaki bengkak kan? Tak ada nak simpan. Ini yang simpan adalah daun awak. Oh, daun simpan. Air rebusan ni memang tak guna lah kan? Eh, guna? Kenapa tak guna mandi? Apa yang kita tak boleh packaging kan untuk mandi lah. Tak. Kalau nak packaging pun untuk cucian rendang faraj ataupun nak buat apa cuci faraj. Untuk yang datang guna salim tadi kan? Tapi saya selalu enhance lah daun herba bukan hanya untuk lelaki dengan untuk perempuan, lelaki pun boleh. Awak ada banyak angin, rasa badan sakit-sakit, sama je rebus mandi. Untuk lelaki yang berangin lah. Bukan. Tak apa nanti kan. Kalau those of you siapa-siapa nak try, nanti boleh pakai tuala, boleh mandi. Boleh. You akan feeling dia punya fresh tau. You nampak dia macam tu saya cakap di waktu saya mula-mula buat, orang ketawakan saya. Tak mana-mana hutan kau kutip kan. Pada saya, saya kata tak apa. Kalau orang ada buasir, buasir you dah bengkak terkeluar, you rendam ataupun you buat wap kan. Kemudian rajin-rajin bertungku. Saya kutip batu tungku sendiri dekat sungai. Macam juga nama bentuk love saya simpan. Dan dia ada cara tau untuk cuci batu. Let's say macam you guna kan. Lepas you guna, you bagi kat saya dan saya tak boleh terus guna. Dia boleh pecah, kain boleh terbakar. Sebab batu ni dah ikut awak. Benda-benda ni semua nampak macam biasa-biasa tau. Tapi sebenarnya kalau you perasan, dia memang akan mempengaruhi. Rebus ni dia kembang. Dan air tu jadi wangi. Dah didih. Bukan try and error. Dia macam ni. Dia punya bau dia tu
orang kata saya pun tikus makmal lah sebelum dia keluar, which is kulit sensitif saya super sensitif. Means kalau kat saya sedap, means kat customer of course lebih baik macam tu. Dia, bau dia akan mempengaruhi apa yang you sauce yang you masuk sebenarnya. Macam baru-baru ni yang batch 11, batch 11 dalam dia ada beluntas, ada cemuma. Cemuma susah nak jumpa dan saya find out dapat dekat Asahan. Sebab kita pergi nak cari daun gajah beranak ataupun daun harimau beranak, tapi kita tak jumpa, kita jumpa cemuma kat sana. Cemuma dia bau macam daun kari. Dia punya daun pun macam daun kari, macam daun semambu, tapi bau dia bau rempah. Pokok-pokok tertentu di kawasan tertentu, kawasan bagau lah, betul. Tapi kawasan ni, kenapa kawasan ni saja ada tumbuhan ni? Sedangkan Malaysia semua satu istiwa kan? Tak, dia setiap tanah-tanah tu ada beza. Contoh halban, halban duduk dekat tanah yang batu ada kapur, yang ada kapur. Jadi bila kita kena tahu pula halban ni apa function dia pada ibu bersalin. Halban dia merawat. Dia macam untuk penyembuhan, healing luka. Kalau dah you dalam hutan, you terluka, you ambil daun halban tu, you gonyo-gonyo-gonyo, you tepek dekat tempat yang luka tu, dia akan berhenti darah dia. Okey, itu halban eh. Macam gelenggang. Gelenggang dia duduk dekat tempat air, berair. Sedikit berpaya. Ada paya sikit. Lepas tu gelenggang pun you nak ambil dia sebelum malam ataupun seawal siang. Sebab dia akan terbuka. Dan bila you ambil je, dia akan tutup. Dan di waktu 6.30 sampai pukul 7 tu, kalau you duduk fokus kat pokok gelenggang tu kan, you akan nampak dia punya proses penutupan. Dia macam semalu lah. You pegang semalu kan, dia kuncup. Tapi semalu, kalau dia banyak, you tekan, you picit satu kan, dia akan bunyi macam tu. Sebenarnya main dengan alam ni memang best. Sebab you akan jumpa banyak pertemuan-pertemuan yang you akan rasa macam gratitude sangat dengan apa yang Allah bagi. Dan bila you stress, you buatlah gratitude, terapi kesyukuran. Bila you buat terapi kesyukuran dekat situ kan, you akan buka vibration alam supaya berinteraksi dengan ini. Faham tak? Yes. You boleh sebenarnya dia macam ni. Dia alam ni dengan dia berhubung melalui frekuensi. Ini kat kawasan Jasin juga. Barang-barang, perbuatan, untuk post natal, natal juga. Wanita. Dan sekarang kita tahu beza antara sirih yang terlalu. Dan kita tahu daun sirih yang selama ini. Membezakan aktif sirih ada di sini? Sebenarnya sirih dekat sini, dia sangat-sangat segar. Satu jenis tu sama. Saya suruh tengok. Jenis dua je. Ini lain. Okey. Awak tengok dulu dia yang lain. Ini baru dua jenis. Tadi dua jenis sama tapi ada dua lain lah. Dua pattern. Ini dua jenis betul. Dia macam ni. Ini dapat sikit. Okey. Nah. Ambil. Cuba tengok apa yang beza kat sini. Saya nampak ni ada lagi malap. Tak ada. Dia bukan pasal malap tu, bukan warna. Cuba tengok apa yang lain kat sini tu. Boleh. Fokus. Ni bersen pun ni tak? No. You kena fokus. Apa yang beza antara dua sirih ni? What does it make the difference? Dapat tak? Dapat. Dia kuasa apa? Okay, come.
Let me show you. Tengok urat sirih ni. Urat ni jumpa temu. Sini jumpa dia bertemu, dia bertemu. Okay. Pada different this one. Tengok, dia tak bertemu. Dan ini ada beza dia sirih bertemu urat dan sirih tidak bertemu urat. Oh. Ah. Benda banyak benda yang kita tahu. Okay. Sirih pun ada beza. Yes. Bertemu urat, dia tidak bertemu urat. Okay. Biasanya perawat dia suka sirih yang tidak bertemu urat. This one dipercayai kalau kita buat rawatan, this is works very good. Okay. Kita tengok peribahasa Melayu, sirih pulang ke ganggang. What you see on the pokok sirih ni yang nak sirih tu pulang ke ganggang? Apa dia? Yang bertemu urat tadi lah. Nak, kan? Peribahasa Melayu kata sirih pulang ke ganggang. Sirih pulang ke ganggang. Melayu sangat kaya dengan bahasa. Apa? Apa yang you tengok sirih pulang ke ganggang? Maksudnya ganggang tu di bawah ya. Oh. Ganggang tu kalau kita dalam perawatan Melayu kita ganggang, kita panaskan di bahagian bawah. Itu rawatan Melayu. Rawatan untuk wanita ganggang. Api tu di bawah. Sirih pulang ke ganggang. Sirih pulang ke ganggang. Dia pulang ke tapak asal dia lah, tanah. Dia sirih ni you tanam dekat dalam tanah, dia akan keluar naik merimbun ke atas. Dia menjala. That's why dia pulang ke tempat asal. Kita pergi merantau, balik ke tempat asal tanah. Tempat tanah tumpah you. That's why cakap Melayu sangat sangat teliti. Walaupun ni bukan pokok rara lah, tapi kita nak ambil selalu kan. Kita jaga dia punya jangka hayat, which is kalau nampak ni 2-3 dari apa dia punya pucuk, kita tak boleh, kita tak ambil lah sebab kita nak jaga dia punya jangka hayat dan dia boleh tumbuh lagi. Kita ambil yang ini yang ke bawah sikit dari 2-3 pucuk ke atas tu. Jadi dia memanjangkan jangka hayat pokok sirih tu. Oops. Lepas tu pokok sirih tak boleh ambil bila waktu panas, matahari naik. Dia boleh mati. That's why kita kena datang pagi ataupun petang. Tapi ni memang betul eh. Ni petua orang dulu-dulu. Dia kalau panas-panas terik tu, dia tak boleh ambil dia. Besar kan? Puas hati je guna. Tapi kita tak guna macam ni lah. Dulu kita keringkan satu-satu. Sekarang kita potong. Baiklah, sampai di sini saja kita punya pertemuan bersama Kak Rara kita. Merupakan seorang pengamal perubatan tradisional untuk wanita berubah salin, peranak postnatal dan perinatal. Dan kita jangan risau, kita akan ada lagi sesi bersama beliau. Sesi kali ini pun saya dah banyak kemaluan orang kata. Pasal banyak ditanya saya tak jawab. Akan datang, kita jumpa dengan Kak Rara lagi. Jadi Kak Rara, selambai kali ini, jumpa lagi masa akan datang. Kak Rara, selambai pada kita mengunjung. Bye-bye. I will see you again. Okay. We'll be right back.